baru saja dinobatkan sebagai juara Family Duo bersama abangnya. Zaki Yamani yang berusia 17 tahun tetap utuh dengan pendiriannya mahu berjaya dan seimbang dalam pendidikan. Memetik laporan media hiburan, Zaki kini sedang sibuk tekun mengulang kaji pelajaran kerana bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia 2023. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Sedar dengan kesibukan sebagai seorang penyanyi dan pelakon, pemilik nama Ahmad Zaki Yamani Jamal Ubaidillah mengambil inisiatif dengan mengikuti kelas tambahan di Pusat Peningkatan Akademik dan Pakar dalam membantu pelajar SPM sejak penghujung tahun lalu. Zaki yang juga anak kepada Raja Pop Malaysia Jamal Abdillah memberitahu dia menyasarkan 7A dalam SPM akan datang. Namun dia tetap bersyukur sekiranya tidak dapat apa yang disasarkan. Untuk SPM 2023 saya menyasarkan 7A. InsyaAllah kalau ada rezeki. Kalau tidak dapat tak apa. Apa yang penting semua subjek lulus. Ujarnya yang bercita-cita menjadi seorang pensyarah. Disebabkan itulah dia mengikuti kelas PTTI bagi memantapkan lagi penguasaan 5 subjek iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik dan Sains. Selain itu, Zaki juga mahu menunjukkan contoh terbaik baik dalam segala hal terutamanya disiplin dan tingkah laku kepada semua pelajar di PTTI memandangkan dipilih sebagai ikon akademik berkenaan. Dalam pada itu, Zaki meluahkan kesyukuran kerana bertuah dikurniakan rezeki barisan tenaga pengajar yang sporting dan banyak membantu termasuk rakan-rakan di situ. Sementara itu, Zaki menitipkan pesanan buat semua orang terutamanya golongan selebriti yang masih bersekolah untuk meluangkan masa mencari ilmu tambahan walau sesibuk mana sekalipun. Selain ada kemahiran dalam bidang seni, perlu juga ada ilmu. Bukan apa andai suatu hari nanti tidak terbabit dengan bidang seni dan tidak menyambung pelajaran. Sekurang-kurangnya kita tetap berilmu, katanya. Apapun didoakan, semoga Zaki dan semua calon SPM berjaya dalam pelajaran.